Guys, jumpa lagi dengan Om Pasas. Makan enak, nggak perlu mahal. Sembilan setengah, guys. Wow! Saat ini aku ada di Jakarta Barat nih. Kita memasuki daerah Jakarta, tepatnya di daerah Grogol ya, Kaliwera ya. Aku lagi mau icip-icip nih. Ya, ayam Bang Am ya. Aku liatin dari tadi ramai terus, guys. Oh no. Guys. Langsung terus orangnya dan mereka udah cukup lama nih, guys. Yuk, ikut ya, guys. Saat ini aku langsung ketemu nih sama yang pemiliknya, Am. Kita kenalan dulu nih, ada singkatannya tentunya nih. Singkatannya apa nih, Mas? Anwar. Ah, Anwar. Duh, lihat tuh. Kerjanya sigapnya minta ampun. Lihat tuh, sambil kerja, kita sambil ngobrol nih. Ini kira-kira satu hari bisa berapa kilo nih, Pak Mas An? Ini semenjak, apa? 10 kilo deh. Tadinya ya, tadinya. Mana? 20 kilo. 10 kilo tadinya. 10 kilo sehari, guys. Wow. 10 kilo kurang lebih 100 piring, guys. Ya. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mas An? Buka baru tadi, tanggal 12. Hah? Tanggal 12. Jam 8. Siang. Siang jam? Tanggal 12. Setengah 12. Sampai jam 9 malam. Oh. Dia buka setengah 12 siang sampai jam 12 malam. Satu hari, Mas. Hah? 11 malam. 9. 9 malam ya. Setengah 12 siang sampai jam 9 malam. Jam 21. Ini setiap hari buka, Mas? Setiap hari buka. Ada online-nya? Ada. Oh, ada semua. Online-nya ada semua. Oh. GoFood, GrabFood, Shopee Food. Ada. Oh. Kliknya klik apa, Mas An? Mie ayam Bang Am 30. Oh. Mie ayam Bang Am 30. Oh. Bang Am 30. Oh. Klik mie ayam Bang Am 30 di bawah sini, guys, ya. Dan pasti sampai di rumah. Ya. Pasti, Mas, ya. Sampai rumah ya. Iya. Ya. Oke, Mas. Ini ada apa aja, Mas? Ada bami? Ada bami kecil, bami lebar, kuetiau, bihun. Ada. Kuetiau? Kuetiau, bihun, ada semua. Oh, semuanya ada nih? Ada. Boleh nih, aku boleh pesan nih, Mas. Aku mau cicip-icip yang namanya mie alusnya sama kuetiau nih, Mas. Yamin ya. Juga ada yamin. Iya. Yamin ada. Nih, kita lihat nih, ya. Ini ada dua tipe nih, mie ayamnya. Ada mie ayam yaminnya, ya. Berikut pangsit. Ada mie ayam asinnya, mie ayam biasa. Ya. Berikut pangsit juga. Nah, aku pesan juga pakai bakso nih, guys. Kemudian juga dikasih pangsit goreng. Ya, pangsit goreng asik juga nih, guys. Ya. Oke. Tapi sebelumnya aku berdoa dulu, guys. Bentar, guys. Makan, guys. Kita coba mie ayam. Mie ayam yamin ini dia pakai kecap. Jadi tentunya agak lebih manis sih, guys. Kita coba nih, guys. Oh, lihat. Mie-nya panjang banget, guys. Ya. Oke, punya nih. Ini tipis, halus, rasa bumbunya juga menyerap. Udah pedesnya. Level 3. Rasa ayamnya terasa sekali. Ah.
Sekarangnya saya tambah bosonya. Tapi nembok minyak los guys, gurih. Coba mandi guys. Melempeng tujuh nih. Bumbunya masuk sekali, ya. Oke ya. Kita coba satu lagi. Kita coba yang ini nih guys. Ini biasanya nih guys. Mie nya cukup jumbo nih, cukup banyak ya. Dibantolnya 15.000. Kalau pakai nasi 15.000. Kalau pakai ceker 15.000. Mie bakso 20.000. Mie komplit 24.000. Apal aku guys, apal. Ini gurih. Oke okay, guys. 97 guys. Oke. Aku udah selesai semuanya. Coba recommended. Mampir atau via online. Dan ikuti terus channel aku Opa Sas Official Selasa Jumat. Kami tayang setelah jam 12. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.